Terbalik ke informasi lainnya, pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung setuju dengan wacana Kemenag Kota Bandung yang akan mengatur isi khotbah Jumat. Namun demikian, MUI menyetujui dengan syarat teks atau isi khotbah hanya sekedar panduan, bukan merupakan teks wajib yang harus disampaikan pada khotbah. Wacana Kemenag Kota Bandung untuk mengatur isi khotbah Jumat mendapatkan perhatian dari MUI Kota Bandung. Melalui Sekretaris Umum MUI Kota Bandung, Irfan Safrudin, MUI menyetujui dengan adanya aturan tersebut namun dengan syarat. Kemenag boleh mengatur isi khotbah namun hanya sebatas panduan saja bagi khotib. Tidak mewajibkan untuk satu-satunya teks atau isi khotbah yang harus disampaikan. Karena menurut Irfan, Kota Bandung merupakan kota dengan beragam suku dan ras. Bahkan beberapa khotib atau da'i memiliki cara atau karakter sendiri dalam menyampaikan khotbah. Selain itu, hingga saat ini isi khotbah di Kota Bandung sudah sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Isi Al-Quran dan Hadis sudah dipastikan dengan baik karena di Islam tidak ada ajaran untuk intoleransi ataupun mengajarkan paham radikalisme. Khutbah itu adalah yang kan ini wacana ya, nanti dibuat oleh Kemenag dan harus dipakai oleh para khatib ya, da'i, sebatas anjuran atau sebatas hasanah. Bahwa teks itu yang dibuat itu adalah untuk melengkapi, itu sah-sah saja dan baik-baik saja. Tetapi yang perlu kita hindari itu adalah teks itu adalah merupakan teks wajib dan satu-satunya. Sehingga da'i, mubalik, para ustadz, ya itu tidak ada kreatif gitu ya, kreativitas. Karena yang disampaikan sampai sekarang itu kan intisari dari Al-Quran dan Hadis gitu ya, Sebelumnya ada wacana dari Kemenag Kota Bandung untuk mengatur isi khotbah Jumat. Hal tersebut dilakukan untuk menyajikan khotbah yang menyejukkan serta mencegah adanya khotbah berbau radikalisme. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.